Baik, ini dia prosesi pemotongan tumpeng oleh Kepala Terminal BBM Grup Kota Baru yang akan diberikan kepada Bupati Kabupaten Kota Baru. Luar biasa sekali sudah dilakukan pemotongan tumpengnya. Boleh Pak, dicari dulu mungkin udang mungkin Pak. Iya, dilengkapi dulu lauknya Pak. Lautnya mungkin dari hasil laut Kota Baru. Betul sekali, karena setiap kali kita berkunjung ke Kota Baru itu adalah hasil lautnya yang paling khas. Yes, ya. Betul sekali, makanan lautnya luar biasa di sini. Pasti segar ya. Iya. Ah. Sayangnya kita belum sempat ya. Kita belum sempat menikmati. Nanti kita icip-icip mungkin ya. Luar biasa sekali. Itu udaranya tumpah. Oh, kalau tadi kita di Sumatera. Luar biasa, ini kerjasama yang luar biasa dari Pertamina dan pastinya juga pemerintah Kota Baru. Boleh Pak request apa dulu Pak? Lauknya? Lauknya apa ini? Harus komplit katanya ya. Harus ada lauknya, ada sayurnya, ada nasinya ya. Ini spesial, cuma di hari ulang tahun Pertamina yang ke-60 ini bisa terjadi, dia luar biasa sekali. Betul sekali ya, pastinya juga. Dan ini merupakan salah satu persembahan yang luar biasa. Betul. Dari terminal bahan bakar minyak Kota Baru Group ya. Nah, untuk kemajuan pastinya Kabupaten Kota Baru. Rupanya Bapak Bupati ini sulit untuk merasa puas ya. Dengan jamuan yang akan berikan. Betul, betul, betul. Pada hari ini dari ulang tahunnya Pertamina yang ke-60 ini, kita ingin pelayanan daripada kepentingan BBM kepada masyarakat yang di pelosok-pelosok terpencil sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa dimanapun berada masyarakat itu hendaknya harga minyak disamakan, tidak ada lagi perbedaan. Jadi masyarakat bisa merasakan bagaimana menggunakan BBM itu dengan harga yang sama, dengan mutu yang bagus. Itu yang kita harapkan terutama Kota Baru tentunya. Nah, untuk di Kota Baru sendiri dan mengusulkan kepada Pertamina tahun 2016 tadi yang lalu ada 41 stasiun pengisian minyak yang kita ajukan. Mudah-mudahan di tahun 2018 ini bisa sebagian juga dikeluarkan untuk membangun seperti SPBU atau APMS yang ada di pelosok-pelosok, terutama Pulau 9, kemudian Maradapan, Matasiri, kemudian ada di Sungai Bali. Nantinya kita akan bangun di situ. Memang sudah kita ajukan, tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Kalau begitu dia keluar,
maka kita bangun lebih cepat. Harapannya ini akan cepat gitu, karena ini tuh pelayanan kepada kepentingan masyarakat, terutama Sungai Bali ya kan? Iya. Sungai Bali. Jelas ya ditegaskan dari Bapak Presiden 3T tadi yang disampaikan, saya kutip pernyataan direktur utama saya, bahwa kita mengutamakan pelayanan seperti sekarang sudah terjadi, kayak di Kalimantan Utara, kita pakai pesawat. Kita tidak menilai berapa nilai pesawat itu. Apalagi daerah Kota Baru ini semua bisa lewat laut, lewat darat. Tidak terlalu mahal saya pikir. Itu akan terwujud insya Allah dengan program pemerintah. Nah tadi kan Pak Bupati. Ya jelas itu perlu proses. Iya kan, ada namanya back marketing. Itu saya sebagai kepala terminal BBM Kota Baru akan membantu mempush tentunya. Langkah-langkah berapa tahapan itu, karena kan nanti dikeluarkan dari pusat ya seperti itu. Tapi dengan program 3T tadi itu saya yakin pasti cepat realisasi seperti itu. Pak, terpisah Pak terkait dengan kegiatan hari ini untuk pembagian oli gratis, 200 oli gratis Pak. Ini bagaimana Pak memaknai HUT tahun Pertamina itu? Ya kita tahu ya, pelumas kita ini kan sudah go internasional. Sayang kalau masyarakat kita tidak tahu, maka kami sebagai putra daerah itu memberikan reward kepada masyarakat supaya bahwa benar-benar kita itu jangan terlena dengan oli lain seperti itu, sedangkan luar negeri aja pakai oli kita seperti itu. Makanya kami coba berikan gratis, ini sumbangsi kita terhadap masyarakat Kota Baru. Berapa target hari ini Pak? 200. Nah sementara untuk minatnya berapa Pak? Ada gak statistik berapa minatnya, tinggi atau apa? Pastinya minatnya banyak gitu. Oke, saya mau ada acara. Terima kasih.